Oke. Chevrolet Orlando LS CC 1800. Ya. Untuk pengecekan pengecekan ya, mulai dari atas pengisian oil matic pada Chevrolet Orlando LS CC 1800. Ini di sini. Ini ada hose atau selang bawah. Nah, itu pengisiannya di sini. Silakan lepas saja untuk pengisiannya ya. Ini untuk pengisian. Nah, di sebelah sini juga ada skru, tapi ini tidak bisa buat digunakan untuk pengisian. Ini buat cek tekanan lah, tekanan oil matic. Nah, nanti bisa pakai lubang ini untuk pengecek tekanan. Kalau yang untuk pengisian itu pakai ini. Ini dilepas saja, nanti lubangnya besar tuh. Kalau diisi lewat sini lama. Oke. Terus untuk pengecekan cek volume oil matic sudah penuh atau belum di sini. Nah, di sini ada skru. Ini untuk pengecekan volume oil matic. Nah, pengecekan oil matic di sini. Jadi caranya start engine, posisi P, lepas skru ini. Jika oil keluar dari sini, tandanya volume masih oke. Kalau oil tidak keluar dari sini, berarti volume kurang. Semacam itulah. Terus untuk pengecekannya, buat kuras oil matic itu ada di starter bawah ya. Di bawah ada skru macam ini juga, tapi di bagian bawah. Di sini. Nah, ini. Oh, di bawah sini. Cek aja. Oke. Ini di sini. Nah, skrunya ukuran 13. Oke. Itu saja. Kalau mau saya perbaiki sendiri, senang saja kan. Itu tadi tempat-tempatnya. Oke, bro. Thank you. Ini untuk Hyundai Orlando LS 1800 CC. Thank you. Never stop, forget it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit.